Sebelum ini tular sebuah video memaparkan, seorang lelaki menolak kenderaan tanpa menyentuhnya. Selepas tularnya video tersebut, pelbagai andaian telah dibuat oleh netizen, hinggakan ada yang mendakwa ianya sihir, ilmu batin dan sebagainya. Kini individu yang bertanggungjawab di dalam video tersebut telah tampil dan menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Mengikut maklumat, ini hanyalah sekadar gimmick untuk mempromosikan filem Telekinesis yang akan ditayangkan di Astro.